Hai guys, noto-noto guys. Assalamualaikum guys dan selamat pagi. Ini saya mau ke belakang teman-teman, mau macul-macul. Ganti sepatu guys. Aduh, ikut mama ya nak. Yo nunggoni mama yo. Anak ganteng pinter hari ini nunggoni mama yo. Ke belakang teman-teman ya. Kita ke belakang, mau macul-macul. Ditemani sama ini. Ini. Uyuh. Sama anak ganteng, guys. Dikinek digendong. Aduh, apa? Koyok cucu. Dalang dalang dang, dalang dalang dang. Dalang dalang dang, kenang dang. Dalang dalang dang, kenang dang. Macul-macul. Ayo, macul sayang. Kemarin dia ini tak pentungi. Habis tak pentungi teman-teman ya. Karena apa? Sudah dibilangi satu kali dia tidak mendengarkan ya. Terus kedua kali juga tidak mendengarkan ya. Itu pintu sudah tak tutup. Saya bilang jangan ikut karena waktu itu ada kucing baru ya masuk ke sini. Saya mau pegang kucing itu, mau kasih makan ya. Tapi kalau nanti dia ikut kan kasruh ya teman-temannya, kucingnya kabur. Terus dia itu ikut. Tak tutup ini pintunya belakang ini, jangan ikut. Sudah tak tutup, tak kunci. Ternyata sudah di hadapan saya. Ternyata itu kunci yang pagar sebelah sana itu ditendang. Jebol, ambruk teman-teman. Marah itu sudah dua kali ditendang ambruk ya akhirnya. Tak pukuli teman-teman sampai saya nangis. Tak pukuli pokoknya wes biar kapok kamu ya. Terus pokoknya tak pukuli sama sapu ya teman-teman ya. Mulutnya itu kayak mau gigit saya. Kayak gitu ya. Ayo gigitan saya, gigitan. Dia nggak berani teman-teman ya. Terus akhirnya sudah itu dia mungkin kapok ya. Dia pergi, saya bilang, "Pergi kamu, pergi ke sana. Jangan di hadapan saya gitu. Dia pergi. Terus saya biarin aja ya, saya biarin aja. Memang saya ini, saya didik dia supaya dia itu ngerti ya teman-teman ya. Akhirnya terus siangnya dia itu kayak merepet ke saya ya. Dia tahu salah mungkin ya. Akhirnya dia itu merepet, saya nggak memperdulikan masih ya. Sampai sore, akhirnya dia saya panggil. Dia nggak berani ke saya ya. Akhirnya dia saya panggil. Saya bilang, "Ya udah sini. Kamu mau makan apa?" Saya gitu. Saya kayak mau nangis gitu ya. Terus makanya kalau dibilangin sekali mama bilang begini, kedua kali kamu harus ngikut ya. Jangan mentang-mentang kamu disayang terus kamu itu terus seenaknya saja. Dikira saya nggak bisa mukul-mukul. Akhirnya sampai sekarang dia nggak berani. Kayak dulu dia suka mencuri telur ya, teman-teman. Telur itu hilang terus ya, 6, kadang itu 5 ya. Dia sekarang nggak mau, walaupun itu keleleran, kalau saya nggak nyuruh makan, dia nggak mau makan. Itulah, sekarang dia sudah mungkin kapok ya. Saya bilang jangan lewat situ ya, kalau saya bilang nggak, itu. Wis teman-teman ya, itulah anjing saja bisa kita didik ya. Apalagi manusia teman-teman ya, gampang ya. Wis, ayo tetap stay tune. Cala. Kita ngobong romot dulu guys. Biar tidak ada nyamuk.
Modar benih. Tuh, sampai kesirep guys. Sing nunggu nih telon. Sing nunggu nih setia banget anak situ. Best banget pokoknya. Ini mau tak paculi teman-teman ya. Sudah banyak yang kosong di sini ya. Mau tak tanami singkong, singkong. Mana iman guys? Ini pohon ini selalu ada. Dia tidak ditanam tumbuh subur. Singkong guys biar tidak nganggur. Dikasih dua-dua barangkali singkongnya tidak hidup ya. Ya mudah-mudahan masih hidup. Oke guys, karena sudah tertanam semua, ini aku mau ke belakang mau ambil serai sama mau ngunduh singkong beberapa saja ya. Bawa pacul. Ini adalah hasil aku menanam guys ini. Singkong ketan. Ini singkong ketan loh guys.
Wis pokoke dicep-cep-cep-cep menawa wis. Yo tunggu. Ayo, Jang. Ke belakang. Jadi kalau kita menanam dengan penuh cinta, teman-teman ya, nah Tuhan kita akan memberikan kita kesuburan kehidupan. Pokoknya intinya kita itu harus semangat dan penuh rasa lembut cinta. Ayo ke belakang. Ayo dong. Nanti ya satpam ke situ itu ya. Kalau dulu itu belum waktunya, sudah dicabut. Coba ini sudah waktunya. Yang itu tuh. Singkong. Banyak isinya. Ini harus ditebang dulu. Wow, pedet guys. Alah, wow, gede banget. Sudah waktunya panen ini. Wow, gede. Gede. Satu pohon sak menekan guys. Sik dipacul nih. Berapa yang patah? 1 2 1 2 3 4 ini yang patah. Ini baru ketemu 3. Kurang sedikit lagi ya. Karena memang ini baru umurnya baru ini. Walah. Umurnya baru 3 bulan. Wow. Wis ah. Dicepi lagi, guys. 3 dijadiin 1. Ini sudah ada akarnya. Biar nanti menggerombol. Oke. Nih. 1 pohon, guys. Lumayan di sini. Baru 3 bulan. Sekian banyaknya. 1 kilo lebih lah. Singkongnya dipangan nih. Ini gue tak kei gue. Nanti mau. Aja iki. Ha 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 ha
Terus ada mereka-mereka. Wes, gak uman. Memani beberapa. Pangan pitik. Wes. Aku mau ngambil seri dulu. Guys. Seneng banget tuh. Singkong, guys. Tinggi tinggi sekali. Ini sore. Selesai teman-teman. Masih oleh sidik gak apa-apa, yang penting sudah bekerja. Ayo pulang, berangkat pulang ayo. Oke wis teman-teman ya. Oke, melakoni wis rendengan. See you. Oke teman-teman ya, jadi sudah selesai ini kesibukannya pagi nguli. Nah, ini wis rendengan teman-teman ya. Saya mau ke depan. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Dan terima kasih juga supportnya, doanya ya. Kebaikan-kebaikannya. Tak akhiri videonya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video saya selanjutnya. Dan salam sehat buat semuanya dimanapun berada. Dadah.